selamat singgah-singgah. Nasib baik kamu tinggu juga kami punya rancangan. Mambat, mambat, bodo! Satu program travelog di mana di sini kita mau promosikan apa-apa saja benda yang ada di Borneo. Jadi sekarang ini saya mau cerita pasal durian. Di Borneo sekarang nih, di sini musim durian. Jadi kalau kamu tengok ada saja durian kamu jumpa. Tapi kalau kamu tahu di mana tempat yang paling bagus untuk mendapatkan durian yang baik, yang bagus, yang segar, yang murah, yang sedap, kamu jalan di Jalan Papar Keke. Di sini ada banyak produk-produk tempatan yang membuka kedai-kedai kecil untuk buah-buahan di tempatan. Jadi kalau kamu mau dapat, kamu cari di sini. Cakap pun terbalik, terbalik sudah. Ini gitu. Ya, untuk makluman kepada pembeli-pembeli di gerai Kampung Manggis ini, ada masa-masa boleh datang untuk membeli durian. Tidak boleh kurang sedikit lagi. Sekarang ini memang musim buah lah. Iya. Sekarang kita di salah sebuah gerai durian juga di Kampung Manggis. Durian lah yang paling terkenal di gerai ini. Bukan. Duduk-duduk kampung. Semua berniaga buah-buahan. Jadi kalau nak cakap buah-buahan memang sini cukup-cukup fresh, cukup-cukup bagus semua buah-buahan. Terutama sekali durian. Jalan pi Kampung Manggis, di sinilah gerai yang ada. Mau jual durian. Di sini di Kampung Manggis lah terutama sekali. Kampung Manggis dan sepanjang jalan lama Papar Kota Kinabalu. Mana satu tempat yang durian tidak boleh kita bawa? Memang kalau betul kita boleh kita bawa. Itu salah satu. Betul, itu benar salah satu. Kamu terbang. Kalau mau cerita pasal durian, nak menjadikannya satu makanan ataupun sup, sangat berhati-hati. Karena bukan senang kita nak combine dengan sup ataupun dengan jenis masakan yang kita cuba mau tampilkan. Jadi kita mau tengok macam mana dia punya kombinasi durian dengan sup. Kalau tidak ngam, itu yang tidak ngam lah itu. Tapi kalau ngam, saya tidak payah cakap. Saya ngap saja itu. Manis, oh. Manis, oh. Very good? Very good. Anti pun cakap very good. So, kombinasi selama. Sekarang saya bersama dengan Chef Ping yang menyediakan makanan tom yum. Ya, tom yum kong. Tom yum kong. Ya. Durian kong. Ya, dia ada masuk durian. Selepas buat tom yum disimpan dengan durian. Ada banyak sih, ada simpan gula banyak kan? Tidak gula ini. Tidak gula. Manis. Compliment to the chef. Thank you. Okay, sekarang saya bersama dengan Chef Azmi yang menyediakan durian dari sini. Durian kali itu. Ada santan tapi sedikit saja. Orang Sabah, kampung mana? Orang Petatan. Tengok orang Petatan nih pandai masak. Kalau kari campur durian, ada pernah dengar? Tapi inilah Prominent Hotel telah menyediakan makanan yang sama dengan masyarakat kita itu, masyarakat majemuk Malaysia. So, tengok macam mana dia punya makanan ini. Ada lagi datang. Saya apalagi hantam durian. Ada strawberry. Oh, strawberry. Jangan lupa strawberry. Basically, what we're trying to do for this month of August, we try to bend the rule a bit. Because normally in most hotels, you can't have durian. Mana satu tempat yang durian tidak boleh kita bawa? So the no durian policy, we try to bend it a bit by promoting durian in the hotel. So the dishes that we offer, we have a tint of durian in it. So we serve just in Promenade Cafe, we have it in Dynasty Restaurant, and we have it in the Deli Corner. Because quite a lot of people who love durian, so hopefully they'll come and try the durian dishes that we have. Very creatively done by our chef. Bye. Bye.